Om Swastiastu, halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu, guru pengampu sejarah Nyepomasri Astuti dalam pembelajaran hari ini. Materi kita hari ini yaitu sudah memasuki bab 3.6 yaitu menganalisis Perang Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global yaitu meliputi LBB dan juga PBB. Adapun indikatornya yaitu memahami tayangan atau penjelasan guru mengenai pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global LBB dan PBB. Selanjutnya, membuat pertanyaan tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui atau sebagai klarifikasi mengenai pengaruh Perang Dunia I dan pengaruh Perang Dunia II dalam kehidupan politik global LBB dan PBB. Pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II bagi kehidupan politik global mencakup latar belakang terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II, kemudian pengaruh Perang Dunia I terhadap kehidupan politik global itu nantinya akan melahirkan Liga Bangsa-Bangsa, dan pengaruh Perang Dunia II nantinya akan melahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dunia I berlangsung dari tahun 1914 sampai dengan 1918, di mana perang ini melibatkan negara-negara besar di kawasan Eropa yang terbagi menjadi dua sekutu besar yaitu Triple Aliansi dan juga Triple Entente. Di mana Triple Aliansi ini terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, Italia, dan juga Turki Utsmani. Sedangkan Triple Entente meliputi Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Nah, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Italia masuk ke Triple Entente dikarenakan karena Jerman dan Inggris menjanjikan sebuah wilayah koloni yaitu Dalmatia. Nah, pada tahun 1917, Amerika Serikat masuk dalam peperangan tersebut dan membantu mengakhiri terjadinya Perang Dunia I. Pada tahun 1914 hingga 1918 disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang terbagi menjadi penyebab umum dan juga penyebab khusus. Adapun sebab umum, yang pertama adalah berkembangnya industrialisasi, di mana Jerman pada saat itu bersaing ketat dengan Inggris. Jadi mereka sama-sama memproduksi barang-barang ekspor yang laris di pasaran. Kemudian perkembangan nasionalisme dan etnosentrisme. Yang dimaksud dengan etnosentrisme di sini adalah paham kesukuan atau kebangsaan yang berlebihan terhadap negaranya sendiri. Itu muncul di Eropa pada tahun atau pada abad ke-20. Selanjutnya, perkembangan militer dan terbentuknya sistem aliansi yang dipelopori oleh Mussolini dan juga Adolf Hitler. Adapun sebab khususnya adalah terbunuhnya pangeran putra mahkota daripada negara Austria-Hungaria yaitu Franz Ferdinand pada tahun 1914. Perang Dunia II atau yang lebih dikenal dengan PD kedua adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 hingga 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia yang nantinya akan membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu nantinya akan membentuk sekutu dan poros, di mana sekutu ini terdiri dari negara-negara besar seperti Uni Soviet, China, dan juga Amerika Serikat. Sedangkan blok poros terdiri dari Jerman, Inggris, dan juga Prancis. Nah, sebagai negara pemenang Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai kekuatan super pada perang tersebut. Sama halnya dengan Perang Dunia I, Perang Dunia II muncul juga sebagai akibat dari sebab umum. Yang pertama, gagalnya LBB menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, Malaysia dunia. Ketiga, perlombaan senjata antar negara. Dan keempat, berkembangnya ideologi totaliter dan ultranasional. Dimana kalian ketahui, tokoh totaliter ini adalah Benito Mussolini dan juga Adolf Hitler dari Jerman. Selanjutnya, sebab khusus diantaranya ketidakpuasan Jerman atas perjanjian Versailles pada tahun 1919, kemudian serangan Jerman atas Polandia pada tahun 1939 di bulan September, kemudian yang terakhir yaitu serangan Jepang atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor.
Perang Dunia I dan lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Berakhirnya Perang Dunia I tahun 1918 membuat Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengharuskan untuk mendirikan sebuah lembaga perdamaian di masa depan. Melalui Perjanjian Versailles pada tahun 1919, maka pada tanggal 10 Januari 1920 LBB diresmikan. Akan tetapi tidak berlangsung lama, LBB tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka secara resmi di San Francisco pada tanggal 24 Oktober 1945, LBB resmi dibubarkan. Perang Dunia II dan lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB merupakan organisasi internasional yang bergerak untuk mendorong terjadinya kerjasama internasional, pengamanan, ekonomi, dan perlindungan sosial. PBB resmi didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 melalui 50 negara anggota asli di San Francisco dan juga 5 negara pendiri yang memiliki hak veto. Hak veto ini adalah hak yang dimiliki oleh 5 negara untuk menggagalkan sebuah resolusi yang sudah disepakati oleh anggota PBB. Adapun 5 negara tersebut antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan China. Selanjutnya, tujuan utama dibentuknya PBB di sini adalah mencegah terjadinya konflik dan juga peperangan serta menjaga perdamaian dunia. Oke, anak-anak, demikian pembahasan materi yang Ibu sampaikan terkait mengenai pengaruh politik global hingga lahirnya LBB dan juga PBB sebagai reaksi dari terjadinya Perang Dunia I dan II. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Dan di akhir pertemuan, Ibu akan meminta kalian untuk menjawab beberapa buah pertanyaan yang sudah Ibu susun, yang bisa kalian cari materinya di PowerPoint yang sudah Ibu sampaikan tadi. Selamat mengerjakan dan juga selamat belajar. Tetap positif, tetap jaga kesehatan.